Motor baru Yamaha Mio bertenaga NMAX 155 cm3 telah resmi diluncurkan dengan tampilan yang lebih agresif dan keren. Pada postingan kali ini kita membahas tentang motor Yamaha Mio NMAX 155 cm3 yang baru diluncurkan. Tak mau ketinggalan persaingan, pabrikan asal Jepang ini meluncurkan motor baru Yamaha Mio 155 cm3 yang disebut-sebut sebagai merek Yamaha Force. Tujuan dari edisi ini adalah untuk bersaing dengan pabrikan lain di industri pasar otomotif, khususnya di sektor skutik, di beberapa negara. Dibanding Aerox, rangka baru Yamaha Mio 155 cm3 yang lebih besar terlihat lebih maskulin dan halus, dilihat dari spesifikasinya. Motor baru Yamaha Mio 155 cm3 ini dibekali dengan teknologi canggih yang dilansir jatimnetwork.com secara umum. Sepeda motor besutan perusahaan asal Jepang ini memiliki lampu depan ganda yang memberikan tampilan agresif dan keren. Pada bagian dashboard speedometer motor baru Yamaha ini disematkan teknologi full digital. Motor baru Yamaha Mio 155 cm3 ini mendapatkan desain yang bertujuan untuk memberikan kesan lebih aerodinamis dan bodi mesin mendapat garis yang lebih tajam. Ide setir sepeda motor model baru atau tanpa penutup, mirip dengan ADV 160, masuk dalam desain motor baru Yamaha Mio 155 cm3. Untuk dapur pacunya, motor baru Yamaha Mio 155 cm3 ini memiliki mesin single SOC berkapasitas 155 cm3 dan menghasilkan tenaga 15,3 volt pada 8000 revolusi per menit. Yamaha Mio 155 cm3 baru mampu menghasilkan torsi maksimum 13,9 Nm pada 6500 revolusi per menit. Ukuran tangki 7,1 galon. Bicara soal kenyamanan berkendara,
Yamaha Mio 155 cm kubik baru jelas menawarkan beberapa keunggulan penting. Sikap Yamaha Mio 155 cm kubik baru yang tangguh dan sporty, serta dilengkapi ujung depan teleskopik menegaskan pernyataan tersebut. Motor New Yamaha Mio 155 cm kubik, atau New Yamaha Mio 155 cm kubik, memiliki ban depan berukuran 120/70 dan diameter roda 13 inch. Motor New Yamaha Mio 155 cm kubik ini didukung dengan rem cakram pada kedua roda sehingga aman untuk berkendara sehari-hari dan memastikan masalah keselamatan teratasi. Sayangnya motor terbaru Yamaha, yakni Yamaha Mio 155 cm kubik baru belum tersedia di pasar Indonesia dan belum ada informasi harga satuan untuk industri skuter ini. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada penggemar Car 2 Channel, yang sudah mau bergabung sebagai pelanggan dan mau mendukung channel kami ini. Suatu kehormatan untuk Anda semua yang sudah memberikan dukungan kepada kami. Beri kritik dan saran pada kolom komentar guna perbaikan channel ini. We'll be right back.
Thank you.